Pak. Ya, ini ngomong-ngomong nih di acara Kongko Budaya kita, banyak banget pemirsa yang suka. Nah, bagus tuh. Dia, makanya saya pengen nih nanti acara Kongko Budaya ini tetap berlanjut nih, Pak. Nah, kalau udah banyak yang demen, kitanya kudu giat-giat nih. Bener, Pak. Nyaba ke pemirsa TVRI semua. Budaya. Deh, bener, Pak. Lah, Romana uplek amat berdua-dua ya. Sini ngapa ngobrolnya? Kita sabar dulu. Orang daru-aru pisan ini. Lah, kagak dianggap orang pisan kita ya. Sabar dikit lagi. Sini, Kongkong. Mama Kongkong mah di sini, jangan digejogan. Ya, sabar dulu. Jangan marah-marah ya. Ntar dulu. Ntar juga saya pasti naik ini. Iya. Mbak. Ini udah marah-marah nih. Ayo. Udah ditimpalin ini ngomong ini. Sapa dulu pemirsa kita. Sekarang saya nyapa pemirsa dulu ya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Para pemirsa, kembali lagi dengan saya Canggo Am di acara Kongko Budaya. Dimana kali ini kita akan membahas tentang budaya, serah-serahan atau bawa uang nih bahasa Betawinya. Bawa duit. Tapi sebelum saya lanjut, pemirsa jangan kemana-mana nih. Nanti dengerin Kongko Budaya bersama narasumber kita yaitu Baba Entok. Ayo pemirsa, kita naik dulu ke atas. Ya. Mbak, ini di acara Kongko kita ini ngomong-ngomong nih, Mbak, saya pengen tahu nih, Mbak, tentang kalau orang Betawi itu ada yang namanya serah uang atau bawain duit, Mbak. Iya. Itu caranya bagaimana itu, Mbak, kalau bawain duit? Mungkin Mak, Bang Topan. Saya pengen jelas banget nih, biar masyarakat yang cinta budaya nih, rata cinta budaya, biar paham, Mbak, kalau orang Betawi ini serah duit atau bawa uang bagaimana nih, Mbak, ceritanya nih, Mbak. Emang yang namanya seserahan itu sama artinya dengan bawa duit, serah uang belanja, jadi juga itu bagian dari kelanjutan lamaran orang Betawi. Lanjutannya ya, Bang. Lanjutannya dari ngelamar, ada naruh omongan dulu, rencana mau datang ke rumah tanggal sekian, baru kelanjutannya namanya seserahan. Nah, ini tadi nih, Bang, nih. Berarti awalnya dari kalau kata ini mah titip omongan dulu. Itu omongan yang dititip kayak apa? Nah, itu namanya anu kalau di kampung saya mah apa, Mak? Nuan-nuain bocah. Iya, nuan-nuain anak. Anak bocah. Kenalin silaturahmi sama calon besan, calon. Gitu. Berarti terus abis itu baru seserahan. Baru seserahan. Iya, seserahan itu ya sama artinya membawa duit. Serah uang belanja, jadi dia juga bawa duit sama seserahan sama gitu. Nah, apa aja itu yang dibawa buat seserahan? Nah, kan yang namanya orang mau bawa duit mah apa aja kan dibawa nih, kan kita nggak tahu nih. Anak sekarang kan banyak yang nggak tahu apa aja yang kira-kira pantasnya dibawa buat seserahan. Iya. Begitu, Mbak, apa, Mbak? Kalau ini ada di pihak laki, persiapannya satu, yang bawa duit yang seukuran jejer pasar pantesnya di masyarakat. Kegedean juga jangan, kebangetan kecil juga nggak boleh. Berarti itu ukurannya begitu ya, Bang? Standar. Ukuran serah uang belanja itu belanja tempat tidur satu set, termasuk segala buat ntar beli kue apa buat tetamu. Itu syarat awal, kudu punya duit. Yang kedua, ya bawa tempat sirih. Yang ketiga, ya bawa bako sama daun kaung. Baru nanti timpalannya gabus kering kalau di pihak laki. Nah, di gabus kering ini simbol. Simbol bagian bahwa kita ini laki. Simbolnya itu gabus kering. Gabus kering simbolnya. Enggak, tadi kalau tempat sirih itu maknanya bagaimana tempat sirih ini, Pak? Nah, tempat sirih itu termasuk tadi ada bako sama daun kaung. Tujuannya kita namu rumah orang nih, calon besan, namu rumah calon besan, jangan apa yang ngerepotin. Karena di situ ada tempat sirih, kan ada nenek-nenek biasanya. Ada, Pak, benar. Bagiannya makannya sirih. Rombongan aki-aki, ya daun kaung tuh sama bako, zaman dulu begitu. Itu simbol, simbol penghargaan
kepada tuan rumah. Itu apa bentuknya, benar-benar tempat siri sama daun sirinya atau ya iya, apa cuma emang itu ya, ya mak? Ya. Seperti itu. Juga bukan cuma duit doang. Iya, kadang ada tempat tidur, satu set atau lemari, kupet, nah, bangku itu. Kalau ada. Nah itu tadi dimasukin di dalam jumlah seserahan namanya, jumlah uangnya belanja. Itu setas dah tuh diborongin, iya, lemari ada di tas, bangku ada di tas, tempat tidur ada di tas. Udah masuk situ semua. Ngerti ya Bang Topan ya. Lah rombongannya ini kita bingung rombongannya siapa aja yang mesti kita bawa nih, yang ditua-tuainnya nih. Nah, ini kan penting nih. Benar. Jadi pada saat proses seserahan serah uang belanja atau bawa duit, si tuan rumah nih, bapaknya si anak nih calon pengantin kagak boleh ngikut. Yang ngewakilin biasanya kepala kampung atau tokoh masyarakat. Kalau sekarang mah RW lah, RT. Ya, kalau dulu kan ada rukun kampung, RK, mandor yang bawa tuh mewakili tuan rumah. Nah, si calon pengantin juga nggak boleh ngikut. Nah, itu rombongan itu dateng lah ke rumah perempuan. Saya mah kata kali calon nganten ngikut kali. Nah, saking pengen buru-burunya. Nggak boleh. Karena tugas dia ntar, kalau dari pihak perempuan ntar ngasih tenong ke sono. Nah, ini yang disebut kue bacot sama duit bacot di sini nih. Itu nah jumlah duitnya itu kudu disebut di forum ntar. Jumlahnya misalnya 25 juta sekian misalnya. Bukan, gitu. Nyebutnya ini waktu pas rombongan yang bawa duit udah sampai udah di rumahnya, oh, iya, apa pas udah habis dibagi-bagiin kue, Mak? Enggak, gini prosesnya. Rombongan datang dah. Iya. Rombongan datang ke pihak wadon. Di pihak wadon. Diterima dah dengan baik. Benar. Duduknya di sini. Iya. Nah, udah duduk tuh seserahan lah, proses seserahan namanya tuh. Nyerahin tadi tuh berupa duit, kemudian tempat sirih, bako, daun kaung, gabus kering, tempat tidur dah. Nah, tempat tidur ntar dimasukin di dalam situ tuh duit. Dimasukin duit. Kalau memang mau dirinci tempat tidur di bawah sendiri, boleh. Beliin dulu tempat tidurnya, dulu meranjang. Iya. Beliin ranjang, pokoknya kamar set dah buat calon pengantin. Nah, nanti dibawa tuh bareng-bareng tuh sama duitnya tadi. Nah, setelah diterima, biasanya nih si penerima ini nih tuan rumahnya yang di bagian wadon. Iya. Itu biasanya bikin simbol namanya tenong. Tenong ini ntar diserahin dah di busur buah pulang nih. Berkat. Habis remi ke sono. Apa isinya dodol apa wajib. Nah, itu ada. Ini berarti hari itu juga itu kue. Hari itu juga. Dari pihak wadon. Iya. Nanti pulangnya tuh habis serahan dibekelin itu tuh. Tenong. Nah, calon pengantennya nih ntar suruh nganterin tuh. Nganterin tenong kosong. Iya. Nah, itu dihitung dah jumlahnya nih di pihak laki. Ini berapa duit kita taksir nih ukurannya tenong. Misalnya 20 tenong itu, misalnya itu, begitu ditaksir. Pas sudah dibawa pulang nih, setelah pulang calon besan lakinya. Nah, itu yang namanya seserahan itu tadi ada istilah. Waalaikumsalam. Tahu aja orang lagi haus. Tadi sudah kopi dah kita ya. Makasih. Iya. Bapak yang ini. Pahit. Makin resep dah ini kalau ada kopinya mah. Iya. Sama seru. Iya, makasih Neng. Makasih. Bu Ayu, Bu Dewi, makasih. Iya, kopinya ada telur sepatnya tuh. Kan main ini. Nah, itu kira-kira kalau yang dipanggil duit bacot, tadi Bapak sambungin ya. Iya, Pak. Duit bacot itu tujuannya rombongan keluarga besar pengantin wadon ini, calon mempelainya, biar pada tahu. Misalnya si Minah dibawain duit sekian juta. Sampai tuh kabar dah tuh. Itu ikan gabus dari lakiannya tuh dipecah-pecah. Kan ada gabus keringnya tuh. Iya. Dipotong-potong apa tuh. Apa itu kue? Dibagiin ke tetangga. Dibagi-bagi buat undangan. Artinya nandain itu apa ya? Nandain nih. Si Anu udah dibawain duit. Si Minah udah dibawain duit. Gitu. Nah, terus dari sini nih.
dari sini kan tadi nganterin Tenong. Nah itu di sana juga pihak wadon nginformasiin juga. Namanya berarti kue bacot. Berarti kue bacot itu isinya apa aja tuh, Mbak? Ini kan cuma bacot nih globalnya gitu, omongan. Intinya, intinya kue yang paling tinggi nilainya di Betawi itu dodol. Yang paling tinggi. Nomor 2, wajik. Nomor 3, geplak. Nomor 4, uli. Baru nanti sisanya olahan dapur. Olahan dapur buat makan lah. Oh, mana kalau yang kuenya itu tadi bukan, tuh. Bukan nasi besan itu kan, bukan. Ada juga. Ada bawaannya nasi sama ikan gurame yang rada gede. Ada tuh di sono dianterin. Semur. Nah, udah nyampe nih di pihak laki. Selamatan dah rame-rame dulu. Selamatan dulu dah nih. Selamatan. Selamatin Tenong. Biar nih bocah nanti gampang milik rezekinya. Gampang jodohnya, mudah nanti ininya diaturnya, kelancaran di depan. Berarti nah dari sini nih tadi nih guntingin tuh. Digunting-guntingin tuh gue. Iya. Dibagi-bagiin ntar ya. Dikabarin nih sama keluarga. Kalau dia udah dibawain duit dah, no. Bukan udah bawa duit. Abis dibawain. Iya. Ini buat kabar lah. Buat kabar. Jumlahnya sekian. Makanya disebutnya ada istilah duit-duit bacot yang dibawain ke pengantin wadon. Kue yang dianterin Tenong ini namanya kue bacot. Sama-sama bacot. Nah, karena kue omongan. Kalau kata Baba saya dulu mah katanya kudu pakai nyari ari baik sih kedengar itu belum. Belum nyampe situ. Kalau di tempat saya mah gini nih mah dulu nih. Makanya baru saya dengar kalau buat Serawang itu ada ukurannya. Gitu. Iya. Masa kan ada kita dengar. No, anak si Samin yang bawa duit 40 juta. Ada yang kayak gede benar begitu tuh bagaimana? Apa memang kemampuan dia tuh gimana tuh? Tergantung kemampuannya, nggak. Jangan cuma ada kelebihan duit kali. Bukan begitu. Kalau dulu diaturnya begini. Apa yang tadi Bapak bilang bahwa kita itu hidup kudu jejer pasar sama tetangga. Ya. Kudu sosialisasi sekarang mah ya. Itu campur tangan pengurus kampung tuh di situ. Misalnya waktu nih pengurus kampung nih naksir nih berapa ukuran idealnya dibawain duit ke sono. Paling kira yang jangan sampai entar dia bawa duit kegedean. Karena apa? Yang belakangan enggak bisa ngikutin gitu tujuannya. Benar. Kalau seandainya semangatnya gua mau bawain bukan ukuran 25 juta, gua maunya 50. Boleh. Yang 25 itu yang disebut resmi. Yang 25 anterin dewek sono. Oh iya. Rumah calon desa. Iya. Bukan enggak boleh. Boleh. Udah makin seru nih. Anak kopi udah pada datang nih ya, Mas Singkong, Mas Pisang. Gitu. Kita cobain dulu ada dingin. Alhamdulillah. Kopi dah. Inget teh ini. Iya. Ini tadi nih tentang 25 juta nih secara uangnya nih, Pak. Ini maksudnya bagaimana uangnya nih, Pak, 25 juta nih yang ini? Ya, jadi kalau dulu tuh serah uang belanja itu di ukurannya gitu ya. Ukurannya. Misalnya buat belanja 5 juta. Buat persiapan kamar set tuh, dipan, tempat tidur misalnya, galak kasur apa semua, termasuk apa namanya? Meja yang tempat dandan itu, nah di situ harus lengkap tuh, lemari pada lemari, karena buat perlengkapan nanti si pengantin baru gitu. Jadi hasil 25 ini hasil kesepakatan tokoh masyarakat. Jadi yang punya duit sedikit juga ntar nggak minder, yang kebanyakan juga nggak sombong gitu tujuannya. Jadi dari dulu orang-orang tua kita tuh udah ngajarin kebersamaan. Tapi ada begini nih, Mbak. Belum lama nih saya ikut nih, Mbak, nih ceritanya.
Jadi sebelum besok musyawarah uang ke sono nih seminggu, saya nyari informasi dulu ke sono nih ke kampung itu. Berapa ini berapa duit biasanya di sini nih kalau musyawarah? Sempat saya ikut begitu tuh, Pak. Emang harus begitu ya, Mak? Iya. Itu namanya datangnya pada saat tadi Mak ngomong dinaro omongan. Di situ sekali ya. Pantasnya berapa nih? Sebelum seserahan kan naro omongan dulu nih. Silaturahmi dah. Antara pihak calon besan laki sama besan wadon tuh. Nah, di situ tuh. Perhadingannya di situ. Kira-kira di sini kira-kira yang jangan apa malu-maluin buat duit berapa duit ya. Jadi gitu. Terang-terangan. Ya, gitu. Begitu, Pak. Kalau sekarang kan agensi. Iya, jangan ikutin. Dulu gue maunya boleh segini. Dulu begitu. Tapi kan sebenarnya besar kecilnya kan kagak ditentuin ya, Pak, ya. Enggak ditentuin ya, sebetulnya, Pak, ya. Iya. Ada ukurannya. Karena ada ukurannya. Setiap kampung tuh punya ukuran, gitu. Ya, enggak terlalu jauh lah bedanya. Cuman paling bedanya itu nanti apa nanti dirangkum perabotan sekali diuangkan namanya diduitin. Atau dirinci berupa barang dia beli dewek di toko nanti dia anterin barang ya, ada yang begitu modelnya. Kalau dulu mas saya orang bawain duit itu duitnya digunain buat beli pakaian pengantin, kain, kebaya, kudungan, satu set dah, itu. Ya iya. Terus sisanya lagi buat belanja dapur. Kita kasih emas saya tuh dulu. Iya, dari emak kan buat belanja dapur. Iya, ini buat belanja dapur. Karena nanti kan bakal datang besan. Buat hidangan. Ya gitu. Supaya gak ngerepotin. Gak ngerepotin dari situ. Bener. Enggak, yang saya tanya lagi ini nih, Mbak, Kang Topan. Ini pada saat Serawang itu kadang-kadang ada nenek-nenek, dua orang, terus tokoh masyarakat, ada Pak Ustadz. Apa memang mesti seperti itu atau bagaimana, Pak? Jadi gini, jadi semua kalangan pada saat seserahan itu, baiknya umur udah tua banget, sebagai pengangat acara namanya. Keluarga. Jadi kan kalau adan yang tua, acara jadi anget, gitu. Yang ngeruain. Iya, ada yang menengah, ada yang muda juga. Yang muda, tujuannya kenapa dia di situ ngikut nyaksiin? Biar ketuntun budaya nenek moyangnya kayak begini nih, dia ngikutin. Berarti bisa belajar dari situ. Itu. Tapi bukan begini juga, Pak Anu Cang. Katanya zaman dulu mah dulu nih katanya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ini Pak Im, mau ke mana, Pak? Mau ngaji. Oh. Ayo udah. Ya. Belajar yang benar biar pintar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain bawaan yang tadi kita Bapak udah sebutin, katanya ada gala bawa pisang raja serba dua, ada bawa roti tawar sama sirup, ada juga bawa jagung apa namanya itu ya? Terubuk apa ya? Maya. Itu terubuk buat sayur biasa, itu mah biasa nanti. Oh, itu biasa. Buat bawaan biasa. Bukan dibawa. Bukan di sini. Masih jauh lagi. Sejauh. Jadi enggak bareng ya? Kagak. Makanya Mbak itu kalau yang nenek-nenek biar anget. Kalau yang perawan jadi nuntun. Generasinya nanti bisa ngikutin. Tujuannya. Tujuan utamanya. Kadang juga di bawah harga itu juga ada juga, Cang. Ada juga, Mak. Iya, ada yang bawa 15.000. Ntar uang belanjanya lain lagi. Itu ini mau buat uang apa duit buat belanja perempuan dia ada tuh pengantin apa. Ntar tuh yang buat belanja uang belanja buat yang makan-makan perayaan itu tuh yang bawa buat selan lagi. Ya selan mateng-mateng itu beda. Iya, beda tapi lagi memang, tuh memang wajib ya, Pak. Apa yang tua yang muda ini memang harus itu ya, gitu ya. Ada buat jadi, buat bilang-bilang. Nah, inilah yang disebut acara walimah ini, penyampaian informasi ke keluarga, ke tetangga. Itu medianya itu. Medianya dia. Jadi di media di tempat itu informasi nyebar tuh. Ya. Informasi. Anak Cang Goop dibawain duit. Dari mana ya besarnya? Sama Topan. Lagi nama orang cakep-cakep diganti-ganti. Dia jadi bebesanan tuh informasi. Sama-sama dia tuh. Pengabaran. Udah begitu. Jaga anak masing-masing. Iya. Di sini juga jaga. Ibarat kambing mah udah dicancang.
Jadi kalau udah nggak boleh bocah-bocah aduk-aduk lagi nah, dah tuh. Kayak gitu. Karena orang tuanya udah pada tahu semua ya, sekampung lah ibaratnya. Kan dibilangin ya sama mama bapaknya, lu udah dibayarin duit, lu jangan kemana-mana. Nah ini kalau bicara ini nih, Mak. Biasanya ditandain tukar cincin itu, dulu kita budaya kita itu ada nggak, Mak? Di kita nggak. Ada juga? Nggak ada cincin di kita. Cincin mah nggak ada ya, Mak? Ada, itu udah itu model. Di kita tuh nggak ada. Jadi cincin itu ada. Cuman bebawaan besan nikah, mas kawin, bukan namanya kecingkrem. Namanya kecingkrem. Bukan mas kawin. Kecingkrem namanya. Kecingkrem namanya. Itu bebawaan besan nikah. Adanya di mana? Karena pada saat ngelamar tuh ngerebut tuh dandang. Iya. Di latar. Dandang ada yang namanya rebut dandang. Ya. Pada saat besan nikah dipulangin tuh. Tuh dandang dipulangin, diisiin tuh. Oh, isinya ada cecingkrem berupa cincin calon pengantin wadon. Ada pepesing, ganti popok dia masih kecil. Pakaian dalam ya. Ada pakaian dalam, semua dah dari ujung rambut ke ujung jempol kaki tuh disalin tuh pakaiannya. Berarti itu mah kan nanti pada saat besan ya, Pak? Nanti ya, besan nikah. Nah kebetulan nih kita bahas pada saat besan nanti, baru bawa itu. Sekarang mah kita ngopi lagi nih, Pak nih. Oh gitu ya. Ini buat bisik banget saya ngopi, Pak. Iya. Tuh makanannya tuh? Pisang apaan itu ya? Rumahnya pisang uli ini. Pisang kontep. Ini pisang anu. Bang, ayah mau bagi duit dong. Buat apaan? Ah, abang. Ayah mau minta duit aja pakai nanya buat apaan. Ayah mau pergi. Nih. Nah, gitu dong. Itu baru abang ayah. Bang, pamit. Assalamualaikum. Salam, hati-hati. Iya, Bang. Enyak, ganteng-ganteng begini kata patung Bali. Nyak, udah berhasil belum, Nyak? Apanya yang udah berhasil? Ayah kan mau kawin, Nyak. Terus? Udah 3 bulan, Nyak. Ayah pacaran. Sul, lo pikir kawin itu gampang? Tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak persyaratannya. Kudu ada lamaran, kudu ada serah-serahan. Lah, Nyak, kan ayah udah ngasih lamaran namanya. Lo nih pacaran. Nyak, ayah pacaran udah 5 tahun, Nyak. Malu, Nyak. Ayah udah tua, Nyak. Iya, Nyak ngerti lo pacaran udah lama. Tapi satu kali pun calon mantunya belum pernah lo bawa kemari. Belum lo kenali namanya. Nyak kagak tahu mukanya bagaimana. Asalnya dari mana. Iya kan? Nyak, jadi gagal lagi, Nyak. Ini aja udah. Urusan lo kawin. Biar babe lo yang ngurus. Nyak pusing palanya. Nyak. Assalamualaikum. Kurang ya. Assalamualaikum. Waduh, diem aja. Kagak ada jawaban. Orang beri salam. Roman-romannya muka lo kusut amat, Samsul. Kayaknya lagi ada masalah lo ya. Alah, tonggeret lagi yang waduh muncul. Ayah pusing. Pakai kawin, serah-serahan, lamaran. Ah, bikin pusing aja lu. Emang kayak begitu, Sul. Kalau lu mau kawin mah ada seserah segala macem. Pusing.
Pusing mulu lo, segala gue dikata tonggeret lagi. Emang dasar lo orang-orang sawah. Siapa bang yang orang-orang sawah? Abang lo tuh. Yes, kate-kate ngatain abang aye orang-orang sawah. Abang tuh yang orang-orang sawah. Emang same lo, ade sama abang. Sama lo sama janye. Nah ini nih bang nih. Kalau saya dengar katanya sebelum itu mesti dikenalin dulu ini. Misal kayak saya nih yang anak laki. Saya kenalin dulu ini bapak lu malu ini apa benar apa mesti dikenalin dulu atau gimana itu, Pak? Iya. Udah kenalin dulu. Nada. Jadi gini sebetulnya ini proses seserahan mah udah proses yang sekian. Iya, udahlah ini udah awal proses, ini awal ya. Ini. Kalau awalnya sebelum naro omongan itu memang kudu dikenalin. Ya kayak itu tadi tuh barusan kita lihat pramennya itu ceritanya begitu anaknya maksa pengen minta kawin, emaknya masih entar dulu karena belum dikenalin calon mantu. Harusnya memang benar dikenalin dulu. Jadi kenalin dulu apa itu bakat, apa dia nyapu-nyapu apa gimana. Jadi dulu ada di Betawi itu buat bahan begini ya. Kalau ngenalin calon mantu, lihat tong babatnya. Babatnya lu udah lihat, bebetnya, bobotnya, bibitnya. Itu tujuannya apa? Itu tujuannya tarik kalau yang bener mah calon bini yang dari keluarga baik-baik. Artinya mah begitu sebenarnya. Rajin yang bener masak. Ya itu. Makanya nanti itu masuk ke pada saat seserahan begini nih udah matang sebetulnya, Cak. Iya, itu udah matang dari situ. Itu udah kelewat dah tuh udah. Iya. Udah dulu sebelumnya. Udah pakai enggak bingung-bingung lagi udah. Nah, iya. Ada lagi buat pribahasa begini, Mbak. Lu udah minta kawin aja emang lu udah bisa nyari nasi melek. Nah, itu apa bagaimana itu? Jadi tujuannya begini ya, pemahaman nasi melek. Iya. Kalau anak muda atau perjaka zaman dulu mau udah rencana pengen kawin, satu udah punya kemampuan buat nyari duit, punya kerjaan, udah punya kemampuan buat beli beras, biar nasinya bukan nasi boleh minta, biar nasinya bukan nasi kotok, nasi melek. Jadi enggak ngandelin orang tua. Iya. Itu nasi kotok, nasi melek. Nasi dibeli. Kotok boleh dimpanin sama orang tua, nasinya buta tinggal makan. Oh, tinggal makan. Kalau yang melek kan kudu dicari. Udah punya carian. Iya. Makanya dipesen wanti-wanti. Iya, sakata nasi molek pas dicomot melotot gitu. Ayo, bukan ya. Itu istilahnya bahasanya. Iya, iya itu saya dengar-dengar juga kayak gitu. Kalau udah mampu makan nasi melek, ya boleh. Tadi dia mah tadi mah itu udah kekejek aja, saya juga bingung tadi itu dia. Itu dia. Iya, udah kekejek aja pengen kawin. Makanya penasaran pengen dikenalin dulu itu. Belum dibawa, emang belum dibawa, Pak. Iya, udah benar itu. Kemauan maknya udah benar. Iya. Emang dari dulu begitu. Emang itu bocahnya yang kekejek, lah itu aki-aki apa anak muda sih sebenarnya? Tahu gitu kata dikata aki-aki kayak itu juga bagian dari prosesnya orang mau kawin di Betawi. Itu berangkat dari rebut dandang namanya ngelamar terus sampai seserahan. Ini ada lagi nih, habis seserahan begini masuk ke persiapan biasa nikah namanya. Ini yang perlu kita tahu juga nih harusnya. Nah di sini di seserahan ini resmi dah kepala kampung tahu, keluarga calon nganten laki tahu, ini tahu. Nanti di sini nih kalau ada persyaratan diceritain nih sama nyawakilin wadon. Wadon betul. Nih, diceritain nih. Maksudnya persyaratan apa itu? Persyaratannya ada yang punya najar dulunya. Perkataan. Nih kayak si pengantin wadon namanya kudangan. Kudangan namanya ya, Bang. Iya. Najarnya contohnya kayak apa, Bang? Najarnya dulu misalnya zaman dia masih kecil, masih orok, susah nyusu misalnya. Iya. Emaknya jatuh kata. Kalau ntar kalau ada untung jodoh lu, gua kudangin susu sepabrik. Ujung. Gitu. Ya nah, anunya ntar membayarnya. Dia tulisin pabrik bae sama susu sekaleng bayarnya mah begitu. Bukan pabrik. Saya makanya dua kaleng susunya. Enggak, anunya begitu. Iya, itu berupa kudangan namanya. Kudangan, bentuk kudangan ya, Bang. Ada juga di tempat saya, orang dikudangin
gua kudangin dangdang nanti lu macam-macam gitu. Macam-macam. Itu benar. Macam-macam ya. Kalau kudangan mah. Jadi pada saat dia masih kecil ini banyak kekurangan zaman dulu mah. Lah ada itu di kampung saya. Orang bapaknya kan nggak balik-balik nih ceritanya. Dikudangin bapak? Dikudangin bapak itu. Udah gitu pas dia udah kawin bapaknya mati lagi. Mati. Nah iya, itu tuh. Bagaimana itu kudanginnya? Pada saat dia akan nikah, nih si pengantin lakinya membawain foto bapaknya almarhum. Nih, kudangannya foto. Bentuk foto. Kirain kali ntar gue kudangin bapak sekerap. Asli ya. Udah banyak amat tuh bapak ya. Nah. Saya mah baru denger ini mah kalau dikudangin bapak. Ya. Bentuk foto. Ya. Bentuk foto. Foto. Biar kebayar. Biar kebayar. Iya. Nah makanya itu yang sebut adat Betawi banyak sebetulnya macamnya. Nah selain kudangan, apalagi bapak? Selain kudangan, kalau itu misalnya dari pengantin laki nyebrangin kampung. Kapan ada pelangkah kampung. Berarti masuknya uang serang langkah. Itu masuk ke situ, Mbak? Nah, di situ ada masuk di situ juga masuk itu. Masuk yang tadi dibawain 25 juta. Biasanya enggak dimasukin ke Serawang, Serawang belanja. Dipisah amplopnya. Udah ada tuh disiapin tuh. Iya. Entar dulu, Mbak. Entar dulu pelangkah kampung. Lah kalau misalnya nih calon lakinya dari Pondok Labu. Terus? Perempuannya dari Bogor. Lah itu lah kampungnya banyak banget, Mak. Ini maksudnya bagaimana? Ya, makanya ngomongnya lu jangan pakai cara sekarang apa? Iya, ngomongnya. Iya. Itu namanya udah ngelangkain kampung. Jadi cuma simbol doang maksudnya. Iya, namanya adat. Jangan dirinci sama model pikiran bocah sekarang, Pak. Kalau lu punya duit banyak, boleh. Lima kampung. Satu kampung lu langkain. Ini yang lu tanya, bagaimana, Pak? Kalau itu satu kampung, begitu dong nanyanya. Nih, biar kawan-kawan pemirsa denger. Artinya biar tahu semua sekalian. Iya, coba lu tanya itu, Pak, bagaimana kalau orang satu kampung? Uang apa namanya? Iya, iya. Nah, itu. Kira-kira kalau uang satu kampung apa itu? Nah, nah, itu namanya uang uang saksi. Belum beres. Oh. Nah, ini gini, Ma. Kan tadi juga ada nyebut-nyebut masalah uang nih, Ma. Iya. Ntar deh, Ma, kita bahasnya. Okay. Mau udah geser gelas lagi baik, Mbak. Oh. Ya, emang ini haus mulu, masalah. Iya. Minum dulu. Panas, ya ampun deh. Haus dah. Nah gini nih, Mbak nih. Tadi kan udah jelas nih, Mbak. Yeah. Cuman ada saya ngalamin nih, Mbak. Saya punya adik perempuan. Adik saya nikah duluan, saya dilangkah katanya. Itu bagaimana ceritanya bisa dilangkah begitu tuh, Mbak? Nah, ada di sini adat kita ya, adat Betawi. Kalau yang namanya ngelangkah yang tuaan, biasanya yang paling dekat sama dia. Iya, betul. Misalnya abang yang paling dekat sama dia. Nah di situ di dalam pelaksanaan jangan ape nih lawer jodohnya jauh jodohnya. Oh jauh jodoh. Nah di anuin itu disareatin. Jangan ampe rumasa. Jangan ape kelangkan kadalijo. Gitu. Jauh langkah. Jauh jodoh. Kelangkan kadalijo. Iya jauh jodoh. Kelangkan kadalijo dianya demen wadonnya kagak. Iya jadi. Gilian wadonnya demen dianya lantas aja kagak. Jauh jodoh. Gitu. Susah juga kan. Nah makanya itu. Lawer. Makanya kudu ada itunya tadi tuh pelangkah ada syaratnya. Mbak kalau pelangkah itu misalnya saya pernah minta waktu itu pisau. Ah boleh. Saya minta pisau biar apa, biar jodohnya tajam cepat gitu. Simbol. Kan itu simbol. Simbol. Ada yang minta jodoh. Bahan apa tuh, Mbak? Bahan itu bahan artinya biar supaya jodohnya tuh cepet nyambung. Karena kalau bahan mah kan bakal dijahit. Enggak mungkin dia. Enggak mungkin enggak dijahit. Doang, iya. Ada yang gunting. Ada juga gunting. Sama. Gunting tuh jadinya biar motong yang bubul. Biar ngawar jodohnya biar kepotong. Biar putus yang ininya ya. Biar cepet. Nah itu maknanya pelangkah kayak gitu. Jadi macam-macam.
Oh, tapi bisa macem-macem. Dia, artinya di langkah-langkah begitu, kalau emang udah jodohnya bisa nggak apa-apa ya? Tergantung mintanya. Nggak apa-apa, makanya kudu yang dilangkah. Ya, kudu ya, dikabulin. Yang dilangkah, kudu dikabulin tuh. Kan ditanya, lu mau apa pelangganya? Gitu. Lalu ada tuh tetangga saya, kan pemain anu ya, Gambang Kromong. Dia adiknya kawin duluan. Ditanya, lu tong, langkah lu apa maunya? Minta dibeliin gendang. Iya. Jadi beliin. Harus ya, Ma. Iya. Tergantung karena, dia mintanya. Karena permintaan yang dilangkah itu. Mm-hmm. Iya. Kadang-kadang nggak minta apa-apa. Itu gitu. Semua pada saat seserahan, menurut rinciannya gitu iya, ya. Iya, coba rinciannya. Iya, Mbak. Itu ada tadi uang pelaka kampung. Nah, kalau deket namanya jadi uang saksi. Ada pokok seserahan uang belanja. Belanja kawin. Nah, belanja tuh. Itu di ada yang dirinci tadi berupa barang, ada yang dikasih duit di situ semua. Ada juga ditambah nanti berupa biaya atau disebutin uang pekah. Uang pekah masuk di situ juga ya, Pak? Ada dipisah. Ada dipisah. Tapi nganterinnya bareng. Maksudnya dipisah. Itu biaya untuk biaya administrasi nikah maksudnya. Iya, itu di Betawi nyebutnya uang pekah. Nah, terus ngelengkepin tadi tuh permintaan. Iya. Kudangan. Ya, kudangan. Nah, terus isinya tadi dari dandang. Itu dibawa pada saat seserahan. Iya. Seserahan atau serawang belanja tuh dibawa semua. Itu semuanya ada di dalam dandang itu. Kain pesing. Apa semua di bukan kain pesing, pepesing. Belum kain pesing mah kain dikompol ya. Lepeng apa mati terus ya. Terus apa lagi, Pak? Yang ada biasanya bakal itu, Pak. Kalau misalnya itu biasanya ada ngasih karena memang kita bawa sirih. Itu ada yang nyebutnya uang sirih. Kotak sirih. Itu biasanya dikasih nenek-nenek. Dikasih nenek-nenek. Tuh, makanya nenek-nenek hadir. Iya, benar. Di situ ada ya, Pak. Di situ tuh ada berupa uang sirih. Iya. Nah, itu semua udah lengkap dah tuh. Belum ada enggak ada yang ketinggalan. Baru ntar disambut dari sini nih. Saya terima ini seserahannya, apanya apa semua saya udah terima. Cuman ini bukan sampai di saya ya. Betul. Dia panggil nih calon nih. Calon pengantinnya. Calon pengantin wadonnya. Ditanya dulu, Pak. Ditanya. Ya, serahin. Lu terima enggak, Neng? Lu di ya, lu diserahin uang belanja sama Bang Fulan misalnya. Ya. Tanya biar sampai manggut. Sampai dia manggut, iya saya suka, saya senang sama tunangan saya. Calon ya udah diserahin ke dia. Itu yang uang belanjanya. Nah, uang saksinya dikasih pengurus di sini nih. Uang saksi yang nyaksiin, yang nyaksiin. Iya. Biasanya kalau enggak mandor ketua RW, aparat lingkungan, Iya. Dikasih semua rapi, udah amanatnya dibawa. Nih amanat dari sini nih. Sampein. Kalau ada kekudangan, kalau ada kaulan, ada apa, ada pelangka, dibawa pulang sampein ke sono. Nah, paling nama orang tua kita dah. Iya. Buat biar dilaksanain nanti. Nah, itu proses macam orang Betawi kalau mau seserahan. Assalamualaikum. Ya, lo kebawaan apa itu? Si Cang numpang lewat mau ikut bebasanan dulu sama Bu RT. Oh, ya udah. Gue kata kali mau dibuain kemari. Hati-hati becek lo. Isinya apaan itu? Jadi tanyain isinya apaan. Lemes amat sih. Kayak gitu ya kan. Ya kali mau diampirin. Iya, nih, udah jelas banget nih, Bang. Kalau kaitan ada istilah nih, ini masuk juga sebenarnya istilah nih, Bang. Nanti ikan gabus kering pulang lagi itu bagaimana tuh, Mbak? Ini kan nyambung juga nih kaitannya kemarin sebenarnya. Saya pengen tahu nih. Nah, ya itu mah kalau gabus kering balik lagi. Ya kan dibawain duit juga nih, Mak. Ceritanya nih, Mak. Kalau gabus kering balik lagi itu tadi pas dipanggil nganten wadonnya kagak suka. Nah, berarti enggak kalau dia enggak suka tuh tadi tuh. Dibalik lagi. Udah diserahin nih. Dia enggak nerima, saya enggak mau. Itu harus dibalikin. Gitu, tergantung ono tadi no. Artinya ditolak gitu. Ditolak. Takkan kalau dulu mah anak perawan kagak boleh duduk di depan pintu. Nah, itu itu kan gabus liwat. Selokannya gitu. Selokannya itu ya. Iya.
Oh jadi itu berarti kalau ikan gabus dipulangin berarti si bunga ditolak gitu? Ditolak, iya. Nah kalau memang gabus kering diterima, ntar perundingannya nikahnya hari apa? Hari tangga. Oh baru yang tadi saya bilang katanya hari baik itu ya. Hari baik dah pokoknya. Hitung-hitung dah tuh, kemis, ketemu kemis, dapat hari. Iya Bu. Hitung-hitungnya begitu ya, Mak? Iya. Senin-Senin 8. Rebo kemis 10 hari. 10 hari. Orang itu kalau ngitung gini nih. Misalnya mulain dari Rebo. Rebo. 8. Kemis, Jumat. 10 hari. Dari Jumat nih ya, 10. Jumat, Senin, ntar, 1. Ntar nih dari Jumat ini kan Sabtu. Ketemu Sabtu. Iya. Sabtu, Minggu, Senin. 10 hari. 20. Ntar iya. Dari Senin, Selasa, Rebo, Kemis, 30. Nah, nah itu jatuhnya di Kemis. Ya. Berarti nikahnya harus hari Kemis ya. Tuh. Nah, kalau jatuhnya di Senin, nah itu nikahnya di Senin. Hari Senin. Berarti hitung-hitungan udah pas nih, Bah. Nih. Ya. Karena hitung-hitungan udah pas. Mm-hmm. Ya apalagi nih, itu belum dimakan, belum dikabung. Yang nggak bisa, jangan ulang dulu. Yang nggak bisa ini dicobain. Terus Kemis cuma itu dicobain dulu. Makanya lu ngapain dari tadi? Dari tadi belum ada yang makan. Kuping gua dikerap. Alhamdulillah nih, Bah. Semua nih, mudah-mudahan nih para pemirsa nih udah paham nih, Bah. Cuman saya pengen nih Baba jelasin sekali lagi biar semuanya kesimpulan itu biar jelas, Bah. Dari awal ya. Dari awal dulu nih, Bah, sampai akhir nih, Bah. Dari awal dari mulain taruh omongan, minta kawin, kebawaan, ya, seruntunannya dah. Nah, jadi runtunan acara seserahan ini kalau Babang lihatnya udah di tengah sebetulnya, Tang. Udah runtunan di tengah. Iya. Rinciannya. Iya, Babang rinciannya dah nih. Jadi dari naruh omongan. Terus ngelamar, rebut dandang. Baru seserahan, baru besan nikah, ntar besan gede. Udah, ntar nigari, di rumah pengantin wadon, ngundu mantu. Jadi kalau besan nikah itu biasanya kalau zaman sekarang sih sekalian langsung rame-rame, Bang. Ada yang begitu, Bang? Boleh. Cuman prosesnya. Jadi satu hari itu dua kali. Dua kali biasanya, Pak. Iya, kalau kata anu mah enggak buang-buang biaya. Iya, misalnya besan nikah pagi, besan gedenya sore apa malam gitu. Iya. Sekarang mah ada yang dijadiin satu. Iya. Sekarang mah kalau dulu itu mah dipisah. Ini besan nikah pagi biasanya. Iya. Nah, besan gedenya malam. Tentu habis isya, kita gloyok dah tuh rame-rame. Kalau ngambil 3 hari tujuannya apa, Pak? Ngambil 3 hari jadi begini. Pesta sekarang di rumah wadon. 3 hari kemudian atau 7 hari kemudian ini kan ngunduh pengantin. Hajat di rumah laki. Lakinya pengen hajatan juga. Nah, ya. Gitu, bukan ya. Mancong, bukan beda ya? Bukan, beda. Eh, rumah. Mancong menanti. Asal udah jadi laki bini, tuh ada tuh. Kalau mancong mah setelah demikian. Pengen mancong. Gedek buat lu dah. Zaman sekarang tuh, ya saya ngalamin kemarin ikut serah uang. Bawain uang nih kayak begini. Ada uang keamanan sama pelangka kampung sama apa sama. Gitu? Oh sama ya, sama, Pak? Sama ya, Pak? Uang saki juga, dia juga. Jadi tergantung nyebutnya doang itu, Mah. Iya, sama. Istilah penyebutan. Istilah aja, iya. Mbak, ini kayaknya ada musik dangdut. Jangan-jangan ada yang ngehajat. Lah itu tadi si Ayu, mau jadi tukang mangkok. Berdua sama yang lima. Iya, itu tetangga kita hajatan. Bek mandur apa katanya, bek mandur yang pesta. Bapak mentar malam baru itu, ya, baru kondangan. Kita juga mentar malam baru kondangan. Ya kalian bareng-bareng saya tungguin di rumah ya. Iya. Mah, tukang sama Mutopan. Iya, bareng-bareng.
Yang jelas, ya bareng-bareng ntar. Yang jelas kongko kita ini biar benar, ada manfaatnya. Amin. Amin. Utamanya kepada pemirsa TVRI. Amin. Biar pada tahu. Jadi kongko kita ini kalau bermanfaat. Iya. Mana itu? Mau kemana ini? Iya. Balik ya. Dia balik kerja, Onoma. Oh, balik kerja. Gua tuh pada mau kondangan. Balik kondangan dulu. Iya. Jadi intinya itulah. Sedikit kek, banyak kek, kalau ada manfaatnya kita kongkok kan jadi enak. Amin. Utamanya buat bocah-bocah muda nih ya. Iya. Jangan ape. Paham. Jangan ape pada gelap sama bener, budaya bang, nenek moyangnya. Jangan ape kematian obor. Iya. Biar nanti kagak gedubugan. Nah, itu tujuannya. Paham. Yang mau kita yang tua tuh. Nyambung sih tuh. Biar pendukung support ya, Bang. Nah. Dorong lah itu. Kita kudu jadi komandan di depan. Harus kita. Siapa? Keluarga juga harus mendukung semua. Iya. Dari keluarga. Sampai itu budaya kita hilang. Iya. Kalau kita yang tua-tua peduli, kita ajak yang muda-muda peduli. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Artinya kan ini bisa juga disebut mempertahankan keaslian budaya kita, Pak. Iya. Ini alhamdulillah banget kita kongko budaya, ape kapal ngelongok. Gak iya. Iya, mau pada kemana itu geloyokan? Biasa kondangan. Iya dah. Iya. Baik-baik jalan licin lah. Tuh. Kalau kampung kita emang kompak. Gerempuk. Makanya kalau disebutnya orang ngawinin, itu di kita itu ngawinin wadon ya, itu paling dulu diutamain. Makanya kita pada ngelongok tetangga ntar ya. Iya, Pak. Ya tujuannya itu tadi, Bapak udah bersyukur. Di era gini hari, yang orang-orang udah pada lupa sama budaya, ini kita masih pada ada 1-2 orang pada gundeng-gundeng ya. Iya. Soal budaya. Iya. Nah, ini kan bersyukur dah, bersyukur kita. Masih ada yang mau nanya. Iya, itu. Ya makanya saya juga minta sama Baba nih, ya kasih tahu ting bener, jangan sampai kita pada kagak paham. Iya. Ya mudah-mudahan kalau kita udah paham, kita jaga dah sama-sama. Iya. Ya, kalau udah dikasih tahu, kudu dipakai. Bener mah. Jangan tiba nanya doang dipakai. Iya. Ya nanti juga kita bisa ngasih tahu anak-anak yang dibawa-bawa kita juga, Bang. Macang gitu. Kasih tahu nih ya. Iya. Iya. Iya yang lempeng. Kalau budaya mah makanya kudunya nanyanya yang jelas juga yang pete. Yang dantak kalau nanya, kenapa? Budaya mana ya, Baban jelasin salah, ya salah semua. Iya. Entar ke belakanginnya. Iya. Kudu rame-rame. Makanya kudu rame-rame, budaya mah. Harus sesuai alurnya, Pak ya? Iya. Makanya kalau kata Baban mah, kalau bicara budaya panjang kali lebar. Luas jadi. Luas banget itu mah, bener. Gak ada batasan berarti. Iya, bener. Eh, lu mau makan? Kondangan dulu, kondangan. Iya. Baya mau kemana? Itu sangat tadi perasaan si Ayu liwat sana, kapan baliknya kemarin? Oh, itu dia. Dia ada ketinggalan kali sama tukang pangkeng dia, Mama. Iya, barangkali. Kalau dari Baba sih, pengenan Baba. Iya, Bang. Biar supaya sasaran daripada pemirsa TVRI ini sedikit sapa, ayo kita berbuat. Bener. Pada budaya kita masing-masing. Kudu itu mah kudu. Iya. Masih mau nayangin. Bujuk, kita mah girang nih. Ya, senang banget. Kita girang banget. Masya Allah. Kita doain biar sukses ya. Biar maju buat ke depan ini. Kalau kita, Baban nih pribadi, girang banget ada acara ini. Acara kongko begini. Bener. Karena apa? Manfaatnya bocah-bocah kita ini sekarang udah pada keder. Emang bener. Kagak tahu. Kru-krunya kita doain biar pada sehat, Mbak. Amin. Ini kan udah jelas banget nih, Mbak, nih ya. Mbak Abah ceritain semua dari mulai tadi nitip omongan. Ini semua sampai seserahan. Uangnya untuk ini, untuk ini. Alhamdulillah udah jelas banget nih, Mbak. Ini berhubung udah sore, ntar kita mau kondang. Iya. Kita juga mau diandalkan dulu. Mati-mati. Ya, sekitar mandi dulu. Jadi, Bapak juga cerita panjang lebar. Mohon maaf ya semua. Mohon maaf pemirsa TVRI. Bapak gak mantun, Mbak? Hah? Mau mantun gak? Jadi kalau kita berlayar menuju Lampung, sampai di Lampung kita kerek bendera. Hari ini kongko ninggalin kampung. Yang tujuannya cari sanak saudara. Tuh, baru pantun. Pemirsa, mungkin acara kongko hari ini
cukup sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi nih ya, dengan tema yang lain. Irian burungnya cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Dari saya Canggoap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.